Yayasan Dwi Pantara Samskerta melaksanakan Samskerta Paricaya Warga atau kelas pengenalan bahasa Sanskerta. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Universitas Mahendradatta pada 30 Agustus 2023 bertempat di Gedung Konevo Kampus Universitas Mahendradatta. Samskerta Paricaya Warga atau kelas pengenalan bahasa Sanskerta dihadiri Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Mahendradatta, Ana Agung Gede Putra Arjawa, Wakil Dekan 3 Universitas Mahendradatta Iketut Kasna, mahasiswa dan mahasiswi Unmar. Administrator Pesraman Sanskerta Yayasan Dwi Pantara Samskerta Niputu Indriani mengatakan, Samskerta Paricaya Warga atau kelas pengenalan bahasa Sanskerta mengambil tema Samskerta Patanena, Samskriti Raksanam melalui pembelajaran Sanskerta, kita lestarikan budaya Nusantara. Yayasan Dwi Pantara Samskerta memiliki program Samskerta Paricaya dengan mendatangi kampus-kampus untuk memperkenalkan bahasa Sanskerta dan juga aksara Dewa Negari. Dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan ke depan generasi muda, khususnya generasi muda Hindu, lebih bisa memahami kembali tentang bahasa Sanskerta dan aksara Dewa Negari, di mana bahasa dan sastra ini digunakan dalam sastra-sastra suci Hindu, sehingga umat Hindu perlu memahami hal tersebut. Kami dari Yayasan Pantara Samskerta, jadi kami memiliki program bernama Samskerta Paricayaha. Jadi kegiatan ini kami datang ke kampus-kampus untuk memperkenalkan tentang bahasa Sanskerta dan juga aksara Dewa Negari. Jadi hari ini kami datang ke Universitas Mahendradatta untuk memperkenalkan apa itu bahasa Sanskerta dan juga aksara Dewa Negari. Dengan adanya program ini, kami berharap ke depannya kita sebagai pemuda dan juga tentunya khususnya pemuda Hindu, kita bisa lebih memahami kembali tentang bahasa Sanskerta dan juga aksara Dewa Negari, karena bahasa Sanskerta dan aksara Dewa Negari ini juga digunakan dalam sastra-sastra suci Hindu kita. Jadi kita perlu memahami tentang hal tersebut. Yayasan Dwi Pantara Samskerta sendiri adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kami di masyarakat berbagi tentang bagaimana pembelajaran bahasa Sanskerta dan juga aksara Dewa Negari. Ana Agung Gede Putra Arjawa selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Mahendradatta menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Dwi Pantara Samskerta yang dilaksanakan di kampus Universitas Mahendradatta dan ke depan diharapkan jauh lebih baik. Terima kasih kedatangan daripada Yayasan istilahnya Dwi Pantara ya, Sanskerta sangat kami welcome. Karena apa? Karena apapun di dunia pendidikan, kami juga ada UKM di sini yang menyangkut UKM Hindu Buddha, itu yang ada relevansinya berkaitan dengan filsafat ini dari pengenalan bahasa Sanskerta. Di samping itu pula, kami dengan berhubung dengan apa namanya orang India, yaitu yang di Renon, di Navel Maguel, itu juga sering datang ke kampus untuk memberikan studi general, ceramah berkaitan dengan Sanskerta maupun Hindu pada umumnya. Saputra Bali TV.